Berasal dari tanah Arab, zapin merupakan seni khazanah masyarakat Melayu serumpun yang masih dipertahankan keasliannya sehingga ke hari ini. Dahulunya tarian ini berbentuk edukatif hiburan, digabungkan dengan mesej dakwah dan nasihat melalui lagu-lagu yang didendangkan dengan iringan alat muzik seperti gambus serta gendang kecil. Bagi mereka yang pertama kali melihat tarian zapin dan muziknya, pasti teruja melihat pergerakan kaki yang cepat mengikut rentak lagu, memperlihat keunikan seni yang tidak lapuk di zaman ini. Dalam memastikan keaslian zapin dikekalkan, baru-baru ini Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor melaksanakan Perkampungan Zafana kali keempat yang berjaya mengumpulkan lebih 150 orang peserta. Tujuan Perkampungan Zafana ini diwujudkan adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim antara penggiat-penggiat seni zapin, terutama di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Dan mungkin kemungkinan kami akan melebarkan sayap ni ke utara, maksudnya di Thailand, Brunei, supaya penggiat-penggiat seni zapin kita dapat berkumpul dan mengekalkan, yang penting dapat mengekalkan keaslian. Sejajar dengan moto Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor, mengekalkan keaslian zapin. Istimewanya lagi, peserta bukan sahaja terdiri daripada pelajar sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi di dalam negara, tetapi turut disertai dari Singapura dan Indonesia. Antara aktiviti yang dijalankan sempena program ini adalah pertandingan nyanyian lagu-lagu zapin tradisional dan pertandingan busana tradisional Melayu serumpun turut mendapat sambutan penyertaan yang menggalakkan. Tujuannya untuk memastikan agar penggiat zapin bukan sekadar menguasai tarian zapin, tetapi lebih mendalami seni zapin meliputi lagu dan busananya. Ini kali kedua saya. Acaranya bagi saya tu amazing, luar biasa buat saya. Dan mudah-mudahan untuk tahun kedepannya, pezapin bisa lebih wah lagi, bisa lebih memberikan sesuatu yang membuat bakat-bakat menjadi terasa, seperti penyanyi, menari, bukan hanya menari, but bisa jadi hal yang lain. Okay, alhamdulillah, ini tahun kedua bagi saya datang ke Perkampungan Zafana ni. Jadi memang sangat tertarik lah, kerana untuk memperkuatkan lagi budaya dan seni kita bangsa Melayu. Jadi alhamdulillah, pada saya syabas buat Pezapin yang tiap tahun mengadakan perkampungan ini, dan saya harap akan berterusan ya sampai bila-bila. Objektif program ini adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara penggiat seni zapin agar seni ini diteruskan kepada pelapis muda dan dikenali oleh generasi akan datang.